Indahnya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Maksudnya barang siapa yang mendirikan bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh ketulusan, nescaya akan diampunkan baginya dosa-dosa yang lalu. Sidang pendengar rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menggalakkan kita agar bersungguh-sungguh dalam menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan ibadah dan tawajjuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ganjarannya adalah pengampunan dosa bagi dosa-dosa yang terdahulu. Seseorang yang telah diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan terbukalah baginya segala pintu-pintu kebaikan. Al-Imam An-Nawawi dan Imam Ibn Hajar Asqalani telah berpandangan bahawa menghidupkan bulan Ramadan itu terlaksana dengan menunaikan solat tarawih. Solat tarawih pula boleh dilakukan sama ada berjemaah di masjid atau berjemaah di rumah ataupun solat bersorangan di rumah. Alangkah bagusnya sekiranya kita mengambil kesempatan dan ruang yang ada untuk kita menghidupkan rumah kita dengan ibadat, dengan solat tarawih bersama-sama ayahanda dan bonda kita, bersama dengan anak isteri dan saudara mara. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkatan dan ketenangan ke dalam rumah kita. Insya-Allah Ramadan kita kali ini akan bertambah gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.